Selamat sore. Hari ini kita sedang bersama Bang Basir. Bang Basir ini pemilik dari Vespa XL 200cc yang ada di belakang ini. Warnanya orange. Merah bata ya. Iya. Nah, Bang, bisa ceritakan sedikit. Ini diproduksi tahun berapa, Bang? Ya, Bang Dudi. Kalau punya saya sendiri sih ini diproduksi tahun 89. 89 ya. Kebetulan saya dapat unit yang 200cc ya, bukan yang 150. 200 ya? 200cc. Berarti ini termasuk yang langka ya, Bang ya? Ya, syukurnya kurang lebih seperti itu. Iya, karena setahu aku biasanya Vespa, dari mulai Vespa, PX, terus apa lagi, Bang? Spartan. Itu terus biasanya rata-rata 150 gitu kan. Nah, ini yang 200 itu ya. Berarti ini termasuk yang langka. Kenapa, ya, Nak? Lagi ngambil gambar. Ya. Sama Abang sendiri udah berapa lama nih, Bang? Saya make ini kurang lebih hampir 2 tahun lah, Bang. 2 tahun ya? 2 tahun, hampir 2 tahun. Udah kemana aja, Bang? Jalan-jalan naik Vespa? Saya tipikal orang yang sayang untuk jalan, Bang. Sayang untuk jalan. Jadi saya beli, ya, saya simpen, Bang. Paling simpen jauh aja. Saya cuman ke Brastagi doang, Bang. Brastagi ya. Oh, itu yang touring kemarin tuh ya? Yang kemarin. Oh, iya. Jadi kalau teman-teman mau lihat touringnya tuh, linknya nanti ada di atas ya. Oke. Jadi selama dipakai ada kendala nggak, Bang? Sejauh ini belum pernah, Bang. Belum pernah ada kendala ya? Belum pernah ada kendala karena memang jarang juga dipakai. Jarang juga dipakai, tapi aman-aman aja ya, Bang. Aman, ya, Bang. Ini ya. Kenapa Abang milih XL yang ini, Bang? XL yang 200 ini, kenapa nggak pilih yang lebih tua lagi? Kayak Kongo barangkali? Kenapa pilih 200, Bang? Karena kita sadar bentuk, Bang. Sadar bentuk maksudnya gimana, Bang? Badan kita besar, Bang. Sedikit overload ya, Bang, ya. Bang, jadi pilih CC yang agak gede ya, kan? Kalau kita pakai Kongo, sayang motornya. Iya, lagian motornya. Makin gede CC-nya kan powernya juga makin lebih enak, Bang. Lebih enak, Bang. Jadi ya, kita ya daripada kita nyiksa motor mending ya, kita jadi CC lebih besar, Bang. Itu sih, Bang. Modifikasinya apa aja yang sudah ditambah di motor ini, Bang? Kalau untuk motor ini sendiri saya tidak banyak menambahin aksen ya, karena saya beli sebelumnya juga udah cukup baik, tapi ada sedikit penambahan seperti ya protektor-protektor lampu, list body ini dari Uta, kemudian protektor lampu ini dari Ting Scooter dari teman kita di Jawa, kemudian velg saya ganti Spartan, kemudian box, break the box belakang. Ini aksesorisnya branded semua ya, Bang ya? Dibilang branded enggak lah, Bang. Masih ada yang sedang-sedang lah. Yang sedang-sedang aja, Bang. Kemudian kita ada penambahan-penambahan chrome sama chrome ya. Ornamen-ornamennya di chrome semua ya. Chrome kemudian kayak Vela, kayak standarnya juga udah di chrome. Lalu, Bang? Kemudian itu sih, Bang, ya, yang kelihatan. Tapi kalau cat udah disiram ulang ya, Bang? Cat siram ulang. Aslinya warna apa, Bang? Aslinya warna Atala. Aslinya sih warna coklat dari STNK, dari surat-surat warna coklat tua gitu, Bang. Coklat tua ya. Iya. Oke, Bang. Jadi jarang jalan lah ini, Bang, ya, di rumah aja dilap-lap gitu. Ke ya, Bang, ya. Kebetulan ya, Bang, di rumah ada beberapa motor. Jadi ini salah satu yang salah paling satu disayang. Ya. Yang paling disayang. Oke. Jadi sangat amat jarang saya pakai, Bang. Jadi, saya cuman make keluarin gerasi, cuci, panasin, masukin lagi. Kadang kalau mau keluar harus ke tukang tambal ban dulu, tambahin ya. Karena udah sering kempes. Berarti termasuk yang disayang lah ini ya, Bang. Iya, ya, Bang. Tapi kalau gitu, Bang, mana tahu nanti ada orang yang nawar, kira-kira dilepas nggak nih, Bang? Kalau teman-teman harganya cocok sih, boleh, Bang. Cocok boleh, Bang, ya. Tuh, kalau cocok harganya boleh. Boleh dilepas. Kira-kira, Bang, boleh dibisikin, Bang, berapa harganya, Bang? Saya buka di 23 aja, Bang. 23 ya, Bang, itu ya. Kalau ada yang minat dengan ini surat-surat lengkap ya, berani mau dilepas sama Bang Basir, 23 juta surat-suratnya lengkap, Bang. Lengkap. Surat-suratnya XL 200 tahun 89, mesin sehat walafiat, spare semua lengkap, aman jalan jarak jauh. Ban-ban semua aman lah. Masih baru ban-bannya ya. Boring juga baru semua. Pokoknya aman, Bang. 200-nya ini ori apa di boring, Bang? Ori, Bang. Ori 200. Di surat-surat ya, juga ada. Di STNK BPKB-nya 200 ya. 200, Bang. Nah, Bang, kalau untuk perawatannya gimana, Bang? Susah enggak nih, Bang? Perawatan sekarang semakin banyaknya orang penggemar Vespa, semakin banyak bengkel Vespa, Bang. Jadi semakin banyak bengkel Vespa. Semakin banyak, Bang. Jadi kita enggak perlu worry lah, enggak perlu takut untuk masalah perbengkelan Vespa, Bang. Vespa sendiri. Setahu aku kita ya harus jaga oli samping aja ya, Bang. Benar, ya. Benar, Bang. Jaga oli samping, Bang, ya. Busi ya, busi cadangan, Bang, ya. Busi cadangan paling
tali kopling, tali cross, ya inilah boli samping itu aja. Boli samping. Oke, jadi ternyata Vespa ini salah satu motor yang perawatannya cukup mudah. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin memulai memelihara Vespa, ya ini mau dilepas nih sama Bang Basir. Tadi harganya di 23 juta. Kalau ada yang tertarik nanti langsung aja hubungin Bang Basir, nomor teleponnya ini ya di bawah. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja nanti hubungin ke Bang Basir, silahkan negosiasi sendiri. Dan kalau ada yang tertarik dengan kaos yang aku pakai ini, boleh dicek link yang ada di bawah ya. Sampai ketemu lagi, Dudi Senar Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.